Hello, what's up guys, welcome back again to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bikin video game GTA San Andreas lagi. Tetapi di video kali ini aku mau membagikan sebuah tips, yaitu bagaimana cara menyelesaikan misi Home Invention dengan cepat. Dan apa itu misi Home Invention? Misi itu adalah misi yang dimana kita bersama Ryder pergi ke sebuah rumah, yang di rumah tersebut terdapat sebuah kotak-kotak yang berisikan senjata. Dan di situ kita harus mencuri semua kotak yang ada di tempat orang tersebut. Dan kita harus berjalan dengan pelan. Kita tidak boleh lari ataupun berisik, karena kalau kalian berisik maka misi itu akan gagal. Dan di sini aku bakal ngasih tipsnya agar kalian bisa menyelesaikan misi ini dengan cepat. Jadi kalian tidak perlu lagi jalan pelan, jadi kalian bisa jalan lari ataupun ya seterah kalian juga. Pokoknya kalau kalian menonton video ini, kalian pasti akan bisa menyelesaikan misi ini dengan cepat. Dan ya, daripada kita kebanyakan basa-basi dan ngoceh-ngoceh nggak jelas, kita langsung saja ke videonya. Check it out. Caranya mudah sekali. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membunuh orang yang ada di rumah tersebut. Dan membunuhnya itu sangat mudah sekali. Tetapi kalian harus membunuhnya dengan sniper rifle. Kalau kalian tidak memakai sniper rifle, maka misi tersebut akan langsung gagal. Jadi sebelum kalian memulai misi Home Invention, kalian harus mencari sniper rifle terlebih dahulu. Kalau kalian sudah membunuh orang tersebut, kalian sudah bebas. Kalian sembarang kalian mau mengeksplor rumah itu bisa, atau kalian lari-lari juga bisa, dan kalian bisa menyelesaikan misi ini dengan cepat. Oke guys, sekian dari video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. And thanks for watching, and keep stay classy, and keep stay cool. And I see you on the next video. Bye.